Pertama kali main musik tuh sebenarnya dari SMP lah, yang bener dihitung beneran main musik ya. Di situ mulai ngeband-ngeband, ya masih di area sekolah-sekolah lah, terus di acara-acara sekolah. Dari situ lah, terus berkembang terus sampai lulus SMA. Nah itu baru mulai beneran tuh, mulai masuk ke reguler, ke ya nyoba-nyoba record-record kayak gitulah dari situ. Jadi lucu nih, dulu awalnya pertama kali ketemunya tuh bukan sama gitar, tapi sama bass. Nah, cuman kan kalau di bayangan ngelihat bass pas masih awal-awal awam banget ya, oh ini gitar tuh kayak gini nih. Jadi pas ngelihat, tapi kok suaranya nggak kayak yang dibayangin gitu. Nyoba-nyoba, akhirnya nggak interested tuh. Sampai akhirnya ketemu gitar beneran. Kayak, oh ini nih yang selama ini dibayangin. Terus ngelihat juga, sempat dulu kan kalau orang tua punya CD-CD lagu-lagu rock zaman dulu lah atau apa. Ketemu Metallica. Di situ ada apa James Hetfield kan kayak wah oh, dengan sangarnya gitu-gitu lah. Wah, makin dalam, makin makin pengen terjun ke musik main gitar. Apalagi lihat dia sambil nyanyi kan ya. Dari situ sih. Waduh, kalau band sekarang cuma satu ya, cuma Hijen aja. Sekarang di Hijen sebagai gitaris sama vokalis. Kalau dulu-dulu tuh sebenarnya mulai nge-build band yang serius beneran band yang berkarya itu 2021 lah. Dulu sebelum di Hijen saya di Animatronics sebagai vokalis dan gitaris juga. Cuman ya sekarang di Hijen. Jadi kalau buat gitar tergantung lah ya, tergantung kebutuhan. Cuman kalau buat pedal atau amp yang sering dipakai ya sekarang jujur aja yang paling sering kepake justru si loud pedal ini. Si Ironheart loud pedal Foundry ini. Kenapa gitu? Karena ini kelihatannya kayak pedal kecil aja tapi ternyata di dalamnya ini dia amplifier 60 watt. Jadi, misalkan perlu main direct bisa, terus saya misalkan ketemu kabinet di backline di stage juga kena kencang gitu, jadi well, ini jadi senjata utama. Dan dia udah memang karakter yang dulu, yang dari dulu lah saya demen. Jadi memang yang British, yang cleannya itu lebih dark, lebih tebal, terus juga ya channel 2-nya tadi yang distortion juga ada dark channelnya. Nah, pokoknya saya suka something atau suara-suara yang karakternya lebih dark lah, kayak gitu. Jadi memang cocoknya pakai ini. Terus ya baru pakai kabinet. Kalau kabinet biasa yang bawa ya pakai kabinet Line yang 2x12 kayak gitu. Yang reference tadi udah sempat disebut sebenarnya di awal James Hetfield. Cuma sebenarnya banyak banget sih. Kalau yang paling familiar sama semua gitaris di Indonesia apalagi yang masih muda-muda pasti tahu Sinister Gates gitu-gitu lah. Terus satu yang paling epic banget ceritanya, story-nya ya, yang benar-benar bikin kayak dia aja bisa, masa gue gak bisa? Itu Tony Iommi. Tony Iommi, gitaris Black Sabbath. Kan kalau kalian tahu ceritanya, itu jarinya buntung kena mesin press besi gitu kan. Dibilang sama dokter katanya gak mungkin kamu main gitar lagi lah. Karirmu stop di sini. Tapi gak bisa. Dia tetap lanjut sampai bikin jari palsu buat biar bisa mencet apa senar gitu. Itu sebenarnya metal banget tuh loh. Kayak dibilang sama dokter, lu gak bisa main gitar lagi tapi nggak nyerah gitu. Tapi akhirnya dia ngebikin atau ya melahirkan genre ini heavy metal itu. Ya kalau nggak ada Tony Iommi dulu, ya kita semua nggak akan ada. Ya gue juga nggak akan ada. Jadi itu salah satu yang inspirasi banget sih sebenarnya. Okay. Makanan favorit mie Aceh sih bener sih. Mie Aceh apalagi kalau ada ekstra ekstra Acehnya.